dapat mengorak langkah pada masa akan datang. Ah, sikit lah aku siap cakap tak sentuh habrah. Berah ni adalah sekalian, dia tiba-tiba harga naik melambung. Ia adalah satu fenomena dunia. Seluruh dunia, kerana negeri-negeri yang ekspor beras utamanya India, dia berhentikan ekspor beras putih. Dia hanya ekspor beras berkualiti tinggi seperti basmati. Harga beras import putih ni selalunya dia tahu pakcik dia lapar ayak. Dah ada. Jadi beras ni selalu RM33, RM35 untuk 10 kilo, naik jadi sampai RM37-40 gitu. Menyebabkan orang yang makan beras impor ni, dia cari beras yang lebih murah. Beras lebih murah, beras tempatan. RM26 untuk 10 kilo. Maka beras tempatan tiba-tiba dia demand. Di supermarket, di minimarket, di mana-mana pun, orang cari beras itu. Hanya pula dalam blok pula duk main, beras tak ada lah semuanya. Berlaku juga panic buying, iaitu beli dengan cara panic. Macam satu bulan berapa kampik beras makan, itu beras 10 kilo berapa beg? Satu beg? Dua orang saja satu beg lah. Satu beg dengan 10 kilo. Sekarang bila dengar kata beras tak ada bulan depan, you pergi beli 3 beg. Artinya you beli hak orang lain 2 beg. Ini berapa beg? 2 orang satu beg. Satu bulan ni satu beg cukup. Cukup. Bila habis pergi beli satu beg, jangan beli 2. Sebab bulan depan beras ada lagi. Bila kamu beli 2, beli 3, you ambil hak orang lain. Dah orang lain nak beli, dia akan kurang lah. Sebab kadang macam satu makcik saya jumpa di Pulau Pinang baru ni, dia beli 4 beg. Anak dia 2. Saya tanya sebulan dia pakai berapa satu beg. Bila dia, kenapa? Dia kata bulan depan anak dia beritahu beras tak ada. So dia belilah 4 beg. Artinya dia ambil 3 beg nak orang lain. Oleh itu yang hadir ceramah malam ini beritahu, beli beras ikut kadar kegunaan keluarga. Sebab kalau kita beli banyak, kita simpan 5-6 bulan, beras itu akan naik bubuk. Itu ada apa tu yang hitam-hitam tu? Kutu-kutu. Jadi beli bulan ni kalau perlu sekampit, beli sekampit. Kemudian bulan depan ada, beli sekampit lagi. Kita ikhtiar bagaimana kalau tempat tak ada, kita arahkan PAMA dengan LPP. Tengok mana kosong kita hantar. Baik kat awal ni adalah sedikit kelam kabut di sana di sini. Tadi saya bincang dengan Kementerian Keuangan. Macam mana nak buat? Adalah cara-caranya besok saya akan persembahkan dalam mesyuarat kabinet. Besok juga saya akan berjumpa dengan Duta India. Nak bincang antara government dengan government G2G hal beras ini. Artinya kita tak duduk diam. Macamlah kita hadapi masalah ayam dahulu. Kata dodang kita buat kerja supaya semua rakyat makanannya terjamin. Jangka pendek, jangka panjang, kena terlibat dalam buat sawah padi yang lebih baik, teknologi baru dan tempat yang baik seperti di Sekincan. Kita bawa cara itu ke Kedah Perlis supaya mereka juga dapat hasil yang banyak pada masa akan datang. Kita tahu masalah makanan beras ini akan hadapi masalah tak lama lagi. Oleh itu kami pihak kementerian berbincang berkali-kali dengan Menteri Keuangan. Kemudian dia tanya banyak mana belanja ni kalau nak buat perairan di Mada. Kita kata lebih kurang 3 bilion. 3 bilion di negeri mana Mada? Di Kedah. Kedah siapa perintah? Bukan kita. Tapi untuk keterjaminan makanan untuk rakyat, kita tak kira parti, tak kira pembangkang atau tak kira kerajaan. Betul ke tak? Maka
Itu si Anwar. Dia kata nak cari duit mana ni? Saya kata kalau peneliti kewangan tak setuju, saya akan minta kepada Perdana Menteri. Ha. Dalam mesyuarat kabinet, Perdana Menteri ada, Menteri Kewangan pun ada. Akhirnya kabinet buat persetujuan, dengan persetujuan Perdana Menteri 3 bilion akan dikeluarkan untuk buat perairan di Madau. Apa tujuannya? Supaya padi dapat ditanam 5 musim untuk 2 tahun. Ini ke arah untuk mencukupkan beras di Malaysia pada masa yang akan datang. Artinya kita fikir, kita bincang bukan saja dengan dengan pengilang, kita bincang dengan pemborong, kita bincang dengan semua pihak. Dengan Bernas kita bertemu, boleh kata setiap hari kita mencari jalan bagaimana nak dudukkan beras di Malaysia ini. Banyaklah di Indonesia masalah di mana dunia, sebab kita tahu sekarang ni soal cuaca, perubahan cuaca yang menyebabkan kita kena bersedia lebih cekap dan lebih awal untuk hadapi masalah yang berlaku.